bisa lihat sendiri kan paketnya segede ini. Penasaran banget gak sih kira-kira isinya itu apa? Kok bisa segede ini? Buat kalian yang penasaran wajib tonton video ini sampai selesai. Tapi gak cuma nonton aja, dan sebelum kalian nonton video ini sampai habis, kalian wajib untuk like video ini, terus juga subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan-ketinggalan lagi updatean video terbaru dari channel ini, guys. Oke, langsung aja ya kita unboxing paket gede ini, guys. Nih, aku udah siapin cutter. Sampai-sampai aku kayak gak kelihatan ya, saking gedenya paketnya. Aku unboxing ya, guys. Kalian wajib nonton nih sampai selesai. Penasaran banget gak sih kira-kira isinya itu apa? Kok bisa segede ini? Isinya kayak apa sih? Sewow apa gitu? Yang jelas ini paketnya paket laptop. Iyalah, apalagi. Di sini sih ada tulisannya sih, guys. Dari laptop Dell 3330 sejumlah 4 unit. Oh, jadi itu makanya bisa gede banget kayak gini. Lebih dari satu, guys. Ini tebel banget loh. Butuh ekstra kesabaran buat ngebuka si paket ini. Ini gimana? Dari mana? Coba mulai dari mana dulu. Aku tuh kalau ada yang gede-gede kayak gini tuh rasanya tuh kayak jiwa-jiwa penasaran aku tuh semakin meningkat gitu. Kayak pengen cepet-cepetan langsung ngebuka aja gitu, saking penasarannya. Aku harap sih sesuai sama ekspektasi ya, guys. Aku sampai nggak kelihatan kayaknya di kamera, saking gedenya paketnya. Tapi gede banget. Buka gitu. Dibungkus pakai bubble wrap. Nih, kayak gini nih. Depannya aja udah dibungkus pakai bubble wrap. Terus belum nanti dalamnya. Udah pasti fix paket ini aman.
kira-kira? Kayaknya sih chargernya, guys. Gak aku sisihin. Ini kita buka dulu ya. Ini bayangin, coba charger aja pakai di bubble wrap ini. Sendiriin. Dari si laptop Dell ini tuh kayak gini, guys. Wih, ada gininya nih. Bisa lihat gak kalian? Nih, kayak gini. Keren gak sih? Ini langsung kita buka aja. Keren kan? Keren banget. Nah, ini dia, guys. Kayak gini chargernya. Charger aja dipakein bubble wrap, coba kurang aman, apalagi udah aman banget ini pasti. Charger aja dipakein bubble wrap, apalagi laptopnya pasti tebel banget nanti bubble wrap ini. Ini kita sisihin dulu ya. Selanjutnya kita coba lihat ada apa lagi isi paketnya. Kita tarik, ada lagi ternyata chargernya. Ini pasti charger juga, guys, soalnya bentuknya kan sama kayak yang tadi. Ini kita buka aja ya. Kita buka. Kira-kira beneran sejumlah 4 atau enggak nih? Tadi kan udah 1. Nah, ini kita lihat, kita buka. Kira-kira ini jumlahnya berapa? Satu juga, guys, satu lagi. Nih, sama kan? Sama kayak yang tadi. Sama. Tuh. Ya. Ada lagi gak ya? Oh, masih ada, guys. Nih, masih ada nih. Bentar ya, aku ambil dulu. Nih, sama. Bentuknya sama kayak yang dua sebelumnya tadi. Nih. Ini pasti juga chargernya. Langsung aja kita buka ya. Nah, bener kan chargernya lagi. Ini yang ketiga. Tadi udah berapa? Udah 3 ya? Kita cari lagi, berarti kurang 1 ya. Oh, ini ada lagi, guys. Tuh, ada lagi. Kita unboxing aja langsung ya. Kita buka lagi. Bener gak ini chargernya? Sama gak bentuknya kayak yang ketiga-tiganya tadi? Jadi udah fix jumlahnya 4 ya. Udah bener ya jadinya 4. Aku sisihin lagi ya. Langsung kita ke laptopnya yang kalian tunggu-tunggu pastinya. Pantesan setebel ini. Ternyata ada